ketika daya isbat di pemerintah, sedangkan di hiji daerah, umpamana di Bandung atau di Surabaya atau di Jakarta berhasil melakukan ru'yah. Nah, eta menang mengikuti hasil ru'yah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih terbentur karena masalah isbat. Kumaha lamun terjadi ru'yah namun daya isbat di pemerintah? Ketika daya isbat di pemerintah, sedangkan di hiji daerah, umpamana di Bandung atau di Surabaya atau di Jakarta berhasil melakukan ru'yah, nah eta menang mengikuti hasil ru'yah tersebut. Jadi sagali deui pertanyaan anak, ketika daya isbat penetapan ketentuan hiji bulan Ramadan di pemerintah, sedangkan di hiji daerah umpamana Bandung, Surabaya berhasil ngalakukeun ru'yah, naha eta bisa ngikuti hasil tina ru'yah eta? Pikeun jawabanana eta kenging wae selama ngayakinkeun kana kabeneranana. Ya sakumaha dina kitab Fatawi Imam Romli halaman 200, su'ilaan hilali Ramadona ida tawakopah subutuhu alal hukmi. Jadi ketika tidak ada isbat dari pemerintah, paroi ida ahbaro wal muhbiru ahbaro wahalumma jaron ma'al adalati khususon al ahlak wal muhdaroti hal yatawakopu somuhum ala subuti oyakfi mataqaddama. Maka hari ini ningali dimana ngabejakeun yang anu ngabejakeun merenya ho sarta jeung ajak karena nggak berjalan ke nana itu, maka ia dijawab bi annahu qad utubiro hukmul hakimi liwujubi saumi alal umumi. Teman-teman dihitung itu ketetapan pemerintah karena wajibna puasa secara umum. Wa ila jeng lamun tiamah daya isbat di pemerintah, paman akhbarohu mau sukun pikeun jalma anu ngabejakeunana karena eta ketentuan datangna hiji bulan Ramadan anu kapiandel bi ru'yati kalawan ru'yah. Nah, wa taqona jeng naikkeun eta jalma anu kapiandel kana kabenerana lajimahu, mangka tetep kasih eta jalma non asaumu puasa. Jadi kesimpulannya benang boleh selama meyakini kebenaran anak dina masalah terjadi ru'yah namun daya isbat di pemerintah. Wallahu alam bimuradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.